Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube kita. Kali ini kita mau ngelanjutin aktivitas seru yang ada di Baobab Safari Resort. Selepas sarapan pagi di restoran Baobab, kita bisa langsung menuju area memberi makan jerapah yang lokasinya cukup berdekatan. Di sini kita dibekali dengan sejumlah makanan berupa rumput dan kacang panjang untuk langsung diberikan kepada Zahara, Zahari, dan Kamil. 3 ekor jerapah yang ada di Baobab Safari Resort. Kegiatan feeding giraffe ini juga ada jadwalnya, yaitu 3 kali dalam sehari setiap pukul 8 pagi, 10 pagi, dan 4 sore dengan waktu 15 menit setiap aktivitasnya. Kegiatan feeding ini menjadi salah satu yang paling ramai karena selalu diminati para tamu resort, terutama yang datang ya, dengan anak-anak. Ya, makan apa, Genzo? Tuna. Yang besar ini Kamil namanya ini Kamil. Ini Zahari. Hai Zahari. Kamil, Zahari.